anggap aja kentang papa kamu, oke? Acil, Acil. Hai. Kalian yang namanya Pompom Mama Samson ya? Masa Pompom Mama Samson ganteng kayak begini sih? Kalau Samson sama Pompom tuh nggak seperti kami, mereka bodoh-bodoh. Eh, non ini siapa ya? Aku terkesan sama kata-katamu barusan. Mereka itu bodoh-bodoh ya? Ada perlu apa nyari mereka? Raja merintahin aku buat ngasih pil anti bodoh sama pil pengganda. Kalau pil anti bodoh itu bikin mereka nggak bodoh lagi. Tapi kalau pil pengganda bikin mereka berubah jadi banyak. Biar musuh mereka yang namanya Acil bingung kalau lihat mereka. Gitu. Wah, biasanya nih ya, Samson sama Pompom itu bermainnya di taman sana tuh. Dan terus suka mengintai si Acil. Oh gitu ya. Oke deh, makasih anak manis. Kamu baik deh. Dah. Cil, gawat juga ya. Si Pompom punya senjata dari raja itu ya. Kamu harus hati-hati tuh, Cil. Iya, Tang. Tang, Acil mau pulang dulu ya. Soalnya ada tugas-tugas di rumah. Banyak. Ya, Cil. Hei, Cil. Titi DJ ya. Hati-hati di jalan. Bung, Suku Dani ada di pulau mana ya? Suku Dani. Dani itu anaknya temennya Mas Bakung di Jawa. Berarti ya pulau Jawa. Oh, di Jawa itu. Iya. Pemne. Mas Bakung, kalau Candi Bendut sama Candi Prambanan, ulun mana yang dilihin? Waduh, Dit. Nah, gue kurang ngerti, Dit. Soalnya pas Mas Bakung lahir, kedua candi itu udah ada. Bakung kurang ngerti. Aduh, Mas Bakung. Bu bantuin Didit ngerjain PR, tapi bodohnya itu tuh nggak ketulungan. Masa suku Dani adanya di Pulau Jawa? Emang di mana? Adanya di Pulau Depok. Depok? Iya. Depok itu bukannya empangnya Sarmili? Iya, aduh. Yang begini nih, Mas Bakung harus minum pil anti bodoh kayak si Pompom tuh. Pompom siapa? Pompom itu pamannya teman Acil. Dia tinggal di markas. Markas lagi? Markas siapa? Markas Sapam. Orangnya itu kayak Mas Bakung tua, tapi masih pinter, nggak kayak Mas Bakung. Tulalit ngomong aja bisa kamu. Lagi kalau mau beli pil apa tadi? Anti bodoh. Pil anti bodoh, Mas Bakung mana? Nggak punya duit. Udah tenang aja Mas Bakung. Sekali-sekali Didit yang bantu pakai celengan Didit. Ah, sing bener, Dit. Bener Mas Bakung, tenang aja. Makasih ya, Dit. Kamu baik sama Mas Bakung. Mas Bakung janji deh, Dit. Nanti kalau Mas Bakung sudah pinter, tiap malam Mas Bakung mau bantuin Didit ngerjain PR. Terus dulu dong. Berdiri bergerak. Kok kamu ngelis begitu? Habis-habis kan badan berat, bos. Masih mau dibanding badan yang kecil, bos. Kira-kira dong, bos. Ini otak. Tapi ini kan kaget, Son. Hai. Situ bendahara raja ya? Emang kamu siapa? Masa gak kenal Inyong, Non? Inyong kan tuyul penting di istana. Ya, Son, ya? Iya. Tapi kok aku gak pernah kenal sama kamu? Non pura-pura. Inyong kan sering ngintip di balik jendela kerjaannya si Non. Ya, Son, ya? Iya. Situ aja yang sombong. Raja, itu pernah cerita kalau ada tuyul yang bego banget, yang sering diomelin karena dia gagal melulu kalau nangkep si tuyul kecil. Ternyata suka diomel-omel sama Raja. Kok bohong nih. Katanya pernah akrab sama Raja, pernah main catur, Non. Jadi yang sering diomel-omelin sama Raja tuh kamu. Kamu dong yang namanya Pompom. Maafin aku ya. Sebenarnya sih yang ngatain kalau kamu bego itu bukan aku, tapi teman-teman tuyul aku di istana. Aduh, Non. Kepripin, Non? Kok buka rahasianya di depan anak gue, Inyong? Aduh, Inyong kan malu dong, Non. Yaudah. Sekarang kita cari tempat yang sepi. Kamu tidak boleh ikut.
banget nih kelihatannya berdua-berduaan terus. Iya mbak, mulai sekarang Mas Bagong janji mau bantuin ngerjain PR-nya Didit ya Dik ya. Emangnya Mas Bagong ngerti jawaban soal-soal PR-nya Didit? Mulai besok sih kayaknya ngerti deh mbak ya Dik ya. Mudah-mudahan bener Mas Bagong. Tapi mbak, memang ada orang jual pil anti bodoh di apotek. Yang mau minum pil anti bodoh itu siapa? Mas Bagong mbak, kata Acil kalau Mas Bagong nanti minum pil anti bodoh, Mas Bagong nanti bisa pinter mbak. Mana ada yang namanya pil anti bodoh itu. Kalau Mas Bagong emang benar-benar pengen pinter, Mas Bagong harus belajar, banyak baca buku, majalah, terus nonton acara TV tentang ilmu pengetahuan gitu deh. Oh, jadi ini rano pil anti bodoh itu ya mbak? Wah bener-bener tuh si pentil timun itu kurang ajar itu. Sudah bohongin orang itu. Kan gak boleh bohongin orang toh mbak. Kita cari si Acil Yudit. Anak ulu ya mas. Nah, ini namanya pil anti bodoh. Kalau kamu minum satu aja, bodoh kamu bisa langsung hilang. Nih. Pegang dulu. Nah, kalau yang kuning ini, namanya pil pengganda. Kalau kamu minum ini nih, kamu bisa langsung jadi banyak. Nah, kalau si Acil menyalahkan kamu, dia bakalan bingung. Nih, buat kamu nih. Tapi, kamu harus hati-hati juga. Karena pil ini mujarab buat manusia. Aduh, Bibin ya. Kalau ketelan sama si Oni bisa semakin pinter. Hah? Tidak minum pil aja, Oni sudah pinter. Bisa bikin inyong berbelit-belit, nangkepe. Oni itu siapa? Aduh, Oni itu manusia yang suka membantuin si Acil, kayak kue. Ih, kamu benar-benar bodoh. Jangan sampai dong dia nelen pil itu. Ya deh, Non. Akan inyong usahain, Non. Hai. Kamu gak ngajak dia dari tadi ke sini? Non, dia emang suka sirik, Non. Apalagi kalau ada tuyul cakapain, Non. Tuyul kentir, edan, berkedak, bukunak, bukunak. Kok kamu berani-beraninya ngomong di depan bendahara raja, Son? Hah? Kamu tuh cari muka ya? Hah? Kamu itu termasuk melanggar kode etik pertujuran. Habis sih, Bos. Ngomongin kejelekan Samson. Ya, aja kayak kue dong. Siapa yang bak kue? Samson gak bak kue. Kok kue? Kayak apa itu maksudnya? Begitu. Bilang dong, begitu. Ini mau ngejelasin, Son. Senjata kita yang baru dari raja. Ini kan ada dua macam, Son. Iya, ya. Warnanya yang satu kuning, yang satu merah. Nah, kalau yang merah ini, Son, arane pil anti bodoh. Jadi semua tuyul atau manusia yang ngelek pil ini, maksudnya nyong, ngelen. Yang ngelen pil ini akan jadi pinter. Ya, kayak Einstein, you know? Apa itu Einstein? Einstein itu pom-pom lagi bagi-bagi permen. Manusia ahli pikir lah. Kayak kue, Son. Nah, ya kan? Nih. Kalau yang kuning lain, Son. Yang kuning nih, pil pengganda. Hai, Dinda. Halo, sayang. Mas Pom-Pom, gimana nih? Kok tidak ada tiga sih? Begitu bunyinya. Aduh, Benstrong. Kamu sih main sabut saja. Tanya-tanya dulu dong, ini pil buat apa? Kayak kue. Hah? Kenapa dia jadi tiga sekarang? Pasti pil penggandanya kamu kasihin ke dia. Inyong tidak ngasih, Non. Lebih-lebih di Benstrong, Non. Ya, Son, ya? Iya. Yaudah deh, sekarang kita cari Acil aja. Awas ya, kalau kamu macam-macam, nanti saya sembur. Iya. Masih tidur. Terus balik bolak-balik ke rumah, masih tidur. Tangan, masih. Acil, gangguin kentang lagi tidur aja. Ada gosip. Sekarang
Si SP kemana-mana itu sama bendahara raja. SP? Iya. SP siapa sih? Samson Pompom. Ah, itu sih bukan urusan kentang ah. Udah, kentang mau tidur lagi. Halo semuanya, begitu bunyinya. Kos Firda, ada tiga. Pasti deh, abis minum pel dari raja itu. Pel pengganda, Cil. Halo kentang, begitu bunyinya. Halo Acil, begitu bunyinya. Halo Putri, begitu bunyinya. Halo Cinta, begitu bunyinya. Halo kentang sayang, begitu bunyinya. Halo kentang I love you, begitu bunyinya. Yang mana ya tidak asing? Saya. Eh, jangan maju. Kalau maju, kentang sebur nih. Eh, malu maju, nerasin. Non, ini singarannya si Asil. Dan dua-dua ini yang parah berputak-putaknya. Kalau sama dia sih, tadi aku udah ketemu. Masa kamu sama tuyul sekecil dia bisa kalah sih? Dasar bener-bener bodoh deh kamu. Udah, kepripin Non. Kok milihin dia, Non? Lu berdua itu emang bener-bener tuyul bodoh. Sekarang kamu tidak bisa lungak maring dindi, ha? Selama ini kamu memang merasa yang paling pinter. Tapi sekarang ora bakalan Inyong lebih pinter. Karena apa? Inyong punya sing arane pil pinter. Pegang Son, siji Son. Oke, Bos. Oke, Son. Siji loro telu. Mas Kentang jahara deh. Masa Pira bukannya ditolongin, malah disembur. Begitu bunyinya. Eh, Firda, emangnya kamu gak senang kalau Firda itu ada tiga? Begitu bunyinya. Iya, Pir. Kalau ada apa-apa kan kita bisa bagi tiga. Begitu bunyinya. Enak aja. Nanti kalau Firda bermesraan sama Kentang, terus kalian ikut. Begitu bunyinya. Iya. Begitu bunyinya. Iya. Begitu bunyinya. Eh, kalian tahu gak? Firda tuh udah bertahun-tahun mengejar cintanya Kentang. Tapi gak berhasil-berhasil. Eh, sekarang ada kalian berdua. Bikin rumpi. Begitu bunyinya. Ih, kalian tuh ngapain sih dari tadi ribut-ribut terus? Eh, Bendahara Raja. Bendahara Raja, tolongin Firda dong. Tolong ilangin saingan Firda yang dua-duanya ini nih. Begitu bunyinya. Ya udah deh. Terima kasih loh Bendahara Raja. Sekarang Firda gak ada saingannya. Bebas. Bebas. Wah, megah banget rumahmu, Cil. Hebat kamu ya. Kamu tinggal di sini sama siapa, Cil? Sama Bayun dan Balena. Salah satunya dengan Mas Gobang ini yang tidak kayak lapangan golek. Eh, Pentil Timun, kamu ngobrol sama siapa? Hah? Nyindir-nyindir masalah jidat lagi. Acil itu ngobrol sama makhluk halus. Hah? Kenapa? Makhluk halus? Kok yang bener, Cil? Ih, dasar rese ini pembantu. Aku semprot kamu ya. Pusing. Udah panggil Mas Bagong udah seno. Lama amat sih Mas Bagong ngambil minuman doang. Mas Kobang! Mas! Sabar, sabar. Dia anak gue gak sabaran tau. Sing tuh. Nih, minum nih. Biar cepet sembuh.
Bagong. Kita masuk IS kan? Halo Mas Bagong. Nanti malam ajarin Didit ngejemper lagi ya. Dit, apa ya ini Dit? Mas Bagong, kok Didit jadi tiga sih? Mas Bagong gak ngerti Dit. Kok Didit jadi merinding sih? Kayaknya ada makhluk halus di sekitar sini. Jangan-jangan ini kejadian dari makhluk halus, Dit. Iya, Mas Bagong. Ya ampun, Mas Bagong, Didit. Aduh, ngapain sih ngumpet kayak gitu? Ayo bangun, bangun, bangun. Bangun deh. Bangun. Pus. Ya. Kok enggak ada lagi yang dua tadi, Didit? Ya, ada silang, Bagong. Kok yo? Tadi Didit ada tiga. Ada tiga. Terus yang dua lagi mana? Tadi ada di sini. Di situ, Pak. Sangat gak masuk akal, Mas Bagong. Tapi... Bagong, ini jadi merinding, Bagong. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.